Selamat datang di mata kuliah online Big Data Analysis and Processing. Materi pembahasan kita yaitu mengenai pengenalan Hadoop. Hadoop apa itu Hadoop? Hadoop adalah sebuah teknologi ya, framework of tools. Jadi kumpulan software-software atau tools. Jadi ini beyond software. Hadoop eh, bertujuan untuk mensupport jalannya aplikasi-aplikasi big data. Hadoop ini bersifat open source ya, di bawah lisensi Apache. Dari perspektif big data, big data itu memiliki tiga karakteristik kan. Kecepatan, volume, dan jenis. Ketiga hal ini kecepatan dalam artian pertumbuhannya yang real time dan begitu cepat. Volume ini ukuran, ukurannya yang di atas 1 terabyte. Jenis-jenisnya ini tidak hanya bersumber dari data terstruktur, tapi bisa dari um, sumber lain seperti media sosial, dari device IoT, uh, dari data-data saham, exchange seperti itu, dan data-data uh, sensor lainnya yang terus diproduksi beragam jenisnya terus menerus. Hadoop merupakan framework open source berbasis Java di bawah lisensi Apache untuk mensupport aplikasi yang berjalan pada big data. Ingat bahwa big data memiliki tiga kompleksitas tadi dari sisi volume, varietes, dan uh, kecepatannya atau velocity. Hadoop berjalan pada lingkungan yang menyediakan storage ya dan komputasi secara terdistribusi ke cluster-cluster dari komputer yang disebut sebagai node. Di mana cluster-cluster ini adalah uh, resource resource komputer ya komputer-komputer yang terhubung di uh, sistem yang menggunakan hadoop ini sejarah singkat dari hadoop asal mulanya hadoop muncul uh, terinspirasi dari paper yang diterbitkan oleh Google ya tentang Google Map Reduce dan Google File System atau GFS yang dikeluarkan oleh uh, ilmuwan Google ya, Jeffrey Dean dan Sanjay Gemawat di tahun 2003. Selanjutnya, Hadoop ini dikembangkan awalnya dimulai dari pengembangan Apache Nudge. Baru dipindahkan di tahun 2006 menjadi proyek namanya Hadoop oleh Tokating ya, berdua ini. Jadi, uh, penciptanya sendiri ya, melanjutkan proyeknya ini di Yahoo dan dihibahkan ya oleh Yahoo. Kalau di era tahun 90-an search engine yang terkenal ada Excite, Alta Vista, Like, Lycos, InfoSig, kemudian muncullah tahun 2000 Google menjadi raja ya search engine yang paling menguasai dan bisa melakukan penjelajahan seluruh dokumen di internet. Google sendiri berasal dari proyek penelitian di tahun 96 ya oleh dua mahasiswa parkas, pasca sarjana Larry Page dan Sergey Brin dari Stanford dan sekarang telah berkembang ya bisnisnya raksasa internet search engine terpintar kita bisa menanyakan apa saja di internet teknologi Google yang diadopsi menjadi hadoop ini adalah berasal dari GFS ya Google File System yang menyimpan data secara terdistribusi pada ribuan komputer. Jadi tidak di satu tem tempat, karena tidak, tidak ada komputer di dunia ini yang bisa menyimpan data sebegitu besarnya. Jadi dipecah-pecah-pecah, namanya pre uh, itu ya teknologinya, di ribuan komputer. Kapasitas penyimpanan GFS ini bisa terus diperbesar dengan menambah jumlah komputer yang disertakan. Ribuan tadi tersebar di mana-mana ya. Nah, teknologi untuk pemecahan data-data ini disebut mapreduce. Ya, teknologi ini mampu men mengolah data yang disimpan di dalam GFS secara paralel, ya, bersamaan, dan independen, menggunakan ratusan hingga ribuan komputer server, sehingga pengolahan data ukuran raksasa berkali-kali lipat bisa lebih cepat dibanding sistem konvensional, dicari di satu server saja. Google juga memiliki sistem database yang disebut big table. Ini teknologi yang mampu menyajikan data berukuran raksasa yang tidak bisa lagi ditangani oleh sistem konvensional database. Ya, jadi eh, tentang Google File System tahun 2003 lalu di 2004 ada MapReduce, Google MapReduce. Lalu di tahun 2005 dimulailah ini pencipta Hadoop teknologi ini Doc Cutting dan Michael Caravella untuk support Notch uh, Search Engine Project yang malah tidak terkenal ya akhirnya. <tuh> Lalu mereka berpindah ke Yahoo, kerja Yahoo dan hadoop ini didonasikan ke Apache Open Source. Sini ya. Pada traditional approach kita melihat uh, big data diproses oleh powerful computer. Namun big data ini semakin membesar ya. Ada Processing limit, powerful computer sebesar apapun tidak bisa menangani data yang terus meledak. Ini kan jadi pada pendekatan tradisional untuk mengolah data besar, data tersebut disimpan di RD.BMS (Seperti Oracle Database Scale Server) atau DB2 (IBM), dan memerlukan software yang canggih untuk dapat write, ya, maupun processing data tersebut untuk kebutuhan analisis. Inilah pendekatan tradisional di mana pengguna terhubung ke DBMS melalui sistem terpusat. Keterbatasan dari pendekatan tradisional yaitu kesulitan mengolah data yang berukuran sangat besar. Misalkan satu file yang berukuran 500 GB, ini biasa ya, file video juga segini di YouTube, 1 tera dan sebagainya. Selanjutnya, keterbatasan hardware terhadap Pengolahan data yang besar memerlukan waktu akses lama, sehingga pemrosesan data juga semakin besar kan, resource komputasinya. Lalu data hanya bisa data terstruktur yang bersifat tabular. Inilah uh, pendekatan hadoop ya, bagaimana perbedaan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan hadoop. Pada hadoop penanganan big data ini dipecah tadi ya konsep MapReduce dan apa Google File System tadi ya, pecah-pecah dan nanti dilakukan pemrosesan paralel dari puluhan, ratusan dari bahkan ribuan, ribuan node server. <coughs> jadi komputasinya dilakukan terpisah ya. Nantinya akhirnya dikombine jadi satu. Seperti itu konsepnya sederhana. Jadi Hadoop mendukung pemrosesan secara terdistribusi ke kluster-kluster dari komputer dengan didukung dua komponen utama yaitu HDFS dan MapReduce. HDFS merupakan sistem penyimpanan storage terdistribusi ya, yang melakukan proses pemecahan file besar menjadi bagian-bagian lebih kecil kemudian didistribusikan ke klaster-klaster komputer atau server-server yang e, banyak sekali jumlahnya ini ya. pemrosesannya paralel. <tuh> Sedangkan MapReduce di sini merupakan algoritma komputasi terdistribusi untuk memecah menjadi komponen-komponennya ya komponen data itu apa ya XML-nya dipisahkan log-nya sendiri data binary sendiri semua dipisahkan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil seperti ini gambarannya jika ada user uh, melakukan query di big data ini adalah MapReduce ya solusi Hadoop di sini framework Hadoop ini MapReduce lah yang memecah menjadi unit-unitnya ya data-data unit-unit data, data, unit, unit, data ya. kemudian di sini terhadap datanya sendiri big data. Jadi hadoop framework di sini adalah solusi untuk memecah data-data big data untuk diteruskan di cluster, cluster, -cluster ya, komputer dan diproses secara paralel. Kelebihan hadoop, hadoop sangat baik untuk mengolah data berukuran besar bahkan ukurannya lebih melebihi satu tera sekalipun. Yang kedua lebih cepat dalam mengakses data berukuran besar karena ya itu tadi ini dipecah-pecah dan dikerjakan oleh banyak ribuan komputer bukan hanya satu komputer yang sangat canggih tapi banyak komputer banyak resource ya selanjutnya lebih bervariasi dari data yang bisa disimpan tidak hanya tabular di dalam HDFS ini data distributed database ini bisa menyimpan berbagai variasi data jadi tadi aspek volume velocity dan juga variety dari big data tadi semua tertangani di dalam Hadoop. Keterbatasan Hadoop, Hadoop ini tidak cocok untuk OLTP maupun OLAP ya dan DSS. Karena penggunaan database sendiri itu masih untuk write schema ya. Penulisan data itu yang masih menggunakan Bagaimana data masuk menggunakan skema database? Sedangkan Hadoop ini lebih banyak ke read skema untuk pengolahan. Jadi berdasarkan limitasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hadoop adalah sebagai solusi big data untuk pengolahan data besar menjadi pelengkap OLTP, OLAP dan DSS. Jadi bukan untuk menggantikan RDBMS. Tetap ya uh, OLTP, uh, OLAP dan juga DSS yang secara real time ini tetap dilakukan sedangkan hadoop ini adalah untuk uh, analitik processing saja terhadap data yang sudah tersimpan. Sekian, terima kasih.